KPM. Tepuk, tepuk, tepuk penganggap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Kokurikulum bersama dengan saya, Akmal Nazri, pada petang ini. Apa khabar semua, sihat? Di dalam rancangan Kokurikulum ini, kita akan belajar apa antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh badan beruniform tersebut. Macam hari ini, seperti biasa, kalau anda nampak saya dah pakai baju pengangkap laut ini, mestilah kita nak belajar aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh pengangkap. Macam sebelum ni, kita dah belajar ikatan apa, kawan-kawan? Betul. Lagi? Lagi satu. Dan juga pandai ikatan mano. Okey, hari ini kita nak belajar lagi dua ikatan yang baru. Tapi sebelum itu, ingat, kita belum menang lagi. Jadi, sila patuhi segala SOP ya, kawan-kawan. Seperti sentiasa cuci tangan, sentiasa pakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Okey, nak tahu siapakah guru itu? Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go! Yes, ini dah Cikgu Halim. Yeah. Surangani, Surangani, Surangani kemalukan Surangani kemalu, Surangani kemalu, Surangani kemalukan Ya Allah, Cikgu. Benda ni kita tak ada plan kan? Tak ada. Tak ada kan? Spontan kan? Ini dia, cukup ceria Cikgu Ali kita. Apa khabar, Cikgu? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Okay. Cikgu, sebelum ni kita dah belajar 4 ikatan dah. Ya, yeah, ya. Yeah. Dan hari ini kita nak belajar 2 ikatan baru. Ya, yeah, betul. Satu, apa nama ikatan ni, Cikgu? Satu bunga geti. Okey. Dan satu lagi adalah simpul pulih. Ni cikgu, dengar kata pengangkap ni, kita tahu pengangkap biasa. Ya, betul. Ada juga pengangkap laut yang sebelum ni, ya, cikgu betul. Ada terangkan. Ya, saya terangkan. Saya buat research malam tadi. Oh, ada pengangkap udara. Ini yang saya nak cerita hari ini. Cuba cerita sikit, cikgu. Okey. Pengasas dia adalah adik dia pula. Adik kepada Baden Powell. Yang sebelum ni, yang kalau yang laut tu abang. Abang. Untuk udara ni, pengasas dia adalah adik bongsu dia. Dia okay. Major Baden Powell. Itu nama pendek dia. Nama dia memang panjang. Keluarga-keluarga dia ni memang nama panjang-panjang. Major dia major. Major untuk tentera udara lah. Baik. Sekitar tahun 1911, dia tubuhkan pengangkat udara untuk dunia. Tapi apa antara aktiviti-aktiviti pengangkat udara ni, cikgu? Untuk kita di Malaysia, untuk kita di Malaysia, biasanya kita untuk kontrol lah. Kontrol untuk RC. RC? Remote control punya kapal terbang. Lepas tu dia akan tengok keadaan cuaca, iaitu kita punya apa awan dan sama ada cuaca tu okey tak untuk terbang. Itulah antara tugas-tugasan pengangkat udara. Dia pengangkat ni bukan sahaja ikatan, cikgu kan? Betul. Banyak sebenarnya kan? Banyak. Okey, selain cikgu daripada itu juga, dia boleh buat DIY untuk tolok hujan. Ada juga? Ada juga. Kita boleh cek lah berapa banyak hujan yang turun. Ini orang cakap kan, siapa kata kalau badan beruniform pengangkat ni hanya sekadar kawat kaki, ternyata anda silap. Yeah. Okey cikgu, tadi cikgu ada mengatakan antara dua jenis ikatan yang kita akan belajar. Yeah. Satu ikatan bunga geti dan lagi satu simpul pulih. Apa sebenarnya di sebalik kedua-dua ikatan ni, cikgu? Ingat tak sebelum ni kita dah buat buku sila? Yang saya tak dapat buat tu? Ya, betul. Okey, buku sila, apa tujuan dia? Apa dia punya tujuan kita buat buku sila? Buku untuk menyambungkan betul dua tali yang sama saiz. Okey. Betul. Betul. Okey, bunga geti ni tujuan dia sama. Baik. Cuma beza dia tidak sama saiz. Oh, dia tidak sama saiz? Ya. Yeah. Tapi jenis ikatan yang sama? Ikatan bunga geti tadi. Dan cari ikat dia akan berbeza juga. Cari ikat kan berbezalah. Okey. Okay. Boleh kita tengok. Dan yang lagi satu tu, cikgu? Simpul pulih. Simpul pulih tujuan dia adalah untuk memendekkan tali tanpa memotong tali. Oh, baik. Okey. Kita pendekkan tali tanpa memotong dia. Okey, itu antara dua jenis ikatan yang kita akan buat sekejap lagi. Tapi seperti biasa kita nak apa dulu, cikgu? Kita
iklan dulu. Ampun cikgu. Kita berjaya selepas ini dalam Kokurikulam Didik TV KPM. Cantik. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Kokurikulam bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Halim di Didik TV KPM. Mal, apa? Kita nyanyi boleh? Boleh. Okey, satu, dua, mula. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Okey, okey, okey. Cikgu nak belajar ikatan ke nak belajar menyanyi hari ini, cikgu? Okey. Okay, okay, baik, okay. Tadi cikgu ada mengatakan ada dua jenis ikatan baru yang kita akan belajar. Iaitu ikatan apa, cikgu? Bunga getih. Yep. Dan juga... Dan simpul. Ha. Boleh. Ha, itulah. Dah nyanyi sangat kan. Bila dah nyanyi, dia lupa. Lupa lah. Okey. Cikgu, kita nak mulakan yang mana satu dulu ni, cikgu. Okey, kita buat bunga getih dulu. Sebab apa? Bunga getih ni dikontinue daripada yang buku sila sebelum ni. Episod sebelum ni lah. Episod sebelum ni. Okey. Okay. Seperti biasa, kita perlukan apa, cikgu? Kita perlukan tali. Okey, tali dia tadi saya cakap apa? Tali mesti berlainan saiz untuk bunga getih. Okey, ni lain pula kan? Lain. Okey. Okay. Jadi kita ambil satu besar. Alright. Okey, kita ambil satu besar. Kita ambil satu kecil. Okey. Okey. Ini. Ini saiz yang kecil, ini saiz yang besar lah. Okey. Okey. Untuk bunga getih, dia punya simpulan dia lebih kurang sama macam buku sila. Cuma dekat ujung dia nanti dia jadi lain lah. Okey. Itu kita nak tahu macam mana tu, cikgu. Okey, kita tengok eh. Satu, kiri, atas, kanan. Okey, kita buat macam buku sila. Buku sila. Kanan atau kiri. Okey. Ini dah jadi buku sila. Okey, tapi yang ni yang ujung ni masukkan belah bawah. Okey, masukkan belah bawah ni. Dia akan timbul belah. Okey. Belah bawah ni Okey. Dia akan keluar dekat bawah sini. Okey, dan kita tarikkan dia. Okey. Dua tali. Menyambung dua tali yang tidak sama saiz. Yang tadi sama saiz. Yang sama saiz. Yang ini yang tidak sama saiz. Okey. Cikgu, yang ini saya yakin saya boleh buatlah, cikgu. Okey, cuba. Yeah. Sebab biasanya yang bawah, yang ujung tu yang problem kepada pelajar. Sebab saya nak tunjuk kepada anda semua apa pelajar-pelajar kesilapan yang mereka selalu buat, cikgu, kan? Ya, betul. Okey, baik. Jadi kita ambil dua jenis tali ataupun saiz yang berbeza. Okey, saiz yang berbeza. Okey. Selepas itu, cikgu, langkah pertama. Okey, kiri atas kanan. Kiri atas kanan. Okey. Okey, baik. Pusingkan. Kita pusingkan yang kanan ni. Sama macam tadi. Sama okay. Jadi kita pusingkan. Yang sama. Okey. Okey, kita pusingkan. Dia jadi macam ni. Okey. Ini kita masuk dekat bawah. Yang kanan ni, kita masuk dekat bawah ini. Betul, cikgu? Yang bawah. Okey, jadi macam ni betul? Salah. Cikgu, apa antara kesilapan yang ahli-ahli pengangkat selalu buat, cikgu? Biasanya kalau kesilapan tu daripada dia pusing macam tadilah. Oh, dia pusing. Dia terbalik, dia tersalah yang satu bawah, satu atas. Oh, yang mana sepatutnya adalah di kalau kita tengok dekat ni. Okey. Macam ni. Okey, saya tunjuk sikit dekat mereka. Di ini yang asal kalau kita tengok dalam keadaan buku sila. Okey, buku sila, tapi buku sila dia hanya untuk yang sama saiz. Okey, untuk bunga getih cuma beza dia sedikit. Yang ini dia akan bersilang dengan bawah sini. Okey, dia akan masuk belah bawah sini. Okey. Dan timbul dekat atas sini. Baik. Okey, jadi satu dekat atas, satu dekat bawah. Itu je beza dia. Itu saja. Itu saja perbezaan dia dengan buku sila. Jadi yang ini untuk yang tidak sama saiz lah. Dan kita siaplah. Dah siaplah. Dan kita boleh sambungkan sambung dengan tali yang lain. Okey, tapi cikgu, ikatan ini kan macam setahu saya ada satu ikatan yang satu ikatan tapi dua cara yang berbeza. Ya. Yang itu dipanggil ikatan manuk, kalau kita tahu dia kan ada dua cara yang berbeza. Satu double loop, betul cikgu? Ya, double loop, satu yang silang. Dan satu biasa, tapi kita masih lagi dapat ikatan yang sama. Yang sama. Kalau yang ini bolehkah ada cara yang lain? Tak ada, memang itu jelas caranya. Ini sahaja. Ini sahaja caranya. Okey, take note manalah tahu kan tiba-tiba pula ada cikgu pengangkat tanya ke. Memang cara dia macam tu je. Okey. Okay. Dia buat dia macam buat buku sila. Cuma beza dia dekat ujung saja. Dekat ujung sahaja. Okey, kita buat sekali lagi. Okey, kiri atas kanan. Okey.
Lepas tu kanan atas kiri kan. Okey. Okey, ini buku sila. Baik. Okey. Lepas tu yang ujung dia yang ini. Kita masuk belah bawah sini. Dan dia terus ke bawah. Okey, dia terus ke bawah. Okay. Nampak? Tadi sepatutnya dia duduk ke atas, tapi ini kita letak di bawah. Ini satu atas, satu bawah. Okey. Okey, dan kita tarikkan dia. Dan kita tarik dan siap. Siap. Okey. Cikgu, ini merupakan antara salah satu orang kata peperiksaan ataupun yang mana latihan kita kena tunjukkan dekat instruktor itu kalau kita nak dapat apa, pangkat eh? Bukan pangkat, dia anugerah. Anugerah. Anugerah dan lencana lah. Lencana. Okey, baik. Kita pergi rehat dulu, cikgu. Boleh. Cikgu macam biasa cikgu dah selalu buat kan? Okay. Cuba cikgu throw. Okey. Co-curriculum Didik TV KPM. Yeah. Finally. Selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan kokurikulum Didik TV KPM bersama dengan kami. Tadi kita dah belajar dah ikatan bunga geti. Cikgu. Ya, betul. Dan sekarang ini ikatan yang terakhir untuk episod kali ini iaitu ikatan simple pulih. Cikgu, okay, jom kita tanpa buang masa lagi lah. Kita teruskan kepada ikatan simple pulih, cikgu. Okey. Okay. Nak refresh balik. Tadi saya cakap dah tadi, awal tadi. Apa kegunaan simple pulih? Simple pulih. Kegunaan dia apa? Adalah untuk memendekkan tali tanpa kita memotong tali itu. Memendekkan tali tanpa kita potong tali tersebut. Sebab kita lebih menekankan kepada penjimatan tadi. Oh, kan? Iya. Apabila, apabila tali itu terlampau panjang, kita kena pendekkan. Okey. Okey. Baik. Faham? Jadi, faham, okay? Cikgu? Okey. Kita tengok sikit macam mana kita nak buat simple pulih. Cikgu, ini jenis tali apa, cikgu? Okey, ini adalah tali nylon juga. Okay. Tapi nylon dia agak kualiti yang kurang berbanding dengan yang tadi. Yang ini. Ini pun nylon. Okey. Tunjuk sikit cikgu dekat kawan-kawan semua kat rumah. Okey, ni pun sama juga. Okey. Tapi dia ada grade-grade lah. Dia ada grade-grade jugalah jenis juga tali ni. Ya. Okey. Baik, jadi macam tu cikgu kita nak buat ikatan yang ni. Okey, untuk simple pulih, tengok tali ni panjang kan? Betul. Okey, kita nak pendekkan dia macam mana? Okey. Okey, kita buat bentuk S dulu. Okey. Okey, bentuk S Kita tengok sini nampak macam ni. Okey. Okay, bentuk S dulu. Langkah pertama buat bentuk S. Langkah kedua. Langkah kedua baru kita simpulkan dia. Sebelah sini satu simpul, sebelah sini satu simpul. Oh, okey. Okey, macam mana nak simpul? Yang ini masukkan je ke bawah. Aha, simpulkan dia je. Okey. Okey, yang ini pun sama juga. Masukkan ke bawah. Okey. Simpulkan dia. Okey, dan kita tarik. Alright. Okey. Nampak? Dia akan jadi pendek tadi panjang dia jadi pendek Oh. Secara orang kata kita tak sedar cikgu Okey, dan dia kukul lah. Oh, okey. Boleh tarik macam mana pun. Baik, dah siap lah cikgu. Dah siap dah. Inilah dinamakan simple pulih. Tapi cikgu, saya pasti ramai kawan-kawan kat rumah tu tanya, cikgu, sebenarnya di mana kita gunakan ikatan simple pulih ni? Okey, saya akan tunjukkan tapi sebelum tu saya nak Akmal buat. Okey. Cuba. Cikgu tahu kan? Step pertama apa tadi? Buat bentuk S. Okey, S. Okey. Okey. Bentuk S. Baik. Dan lepas tu kita simpulkan dia. Simpulkan. Kita ambil dua macam ni. Dua macam ni. Ni betul. Okey, okey. Dua macam ni. Okey. Okey, nampak kawan-kawan? Okey. Yang ini masukkan bawah. Masukkan kat bawah macam ni. Okey. Betul? Simpulkan terus. Kita masukkan dekat sini. Dekat sini. Okay. Satu siap. Dan lagi satu yang belah sini. Sama. Ini pun ke bawah. Ke bawah. Betul cikgu? Okey, betul. Kita masukkan ke dalam ini. Okey. Tarik ke atas. Tarik. Okey, pegang. Okey, yang pegang tarik ya. Okay. Pegang dulu tarik ya. The moment of truth. Okey. Okey. Dia akan jadi pendek lah. Okey. Baik. Tapi kegunaan dia, cikgu. Okey, kegunaan dia sama macam mana yang kita nak gunakan kepada tempat-tempat seperti kemah. Okey, silakan. Okey. Terus saya buat Akmalnya tadi. Okey. Bila tali ni terlampau panjang, tapi kawasan kemah kita kecil. Okey. Okey, jadi kecil sangat. Jadi kita tak boleh nak kalau kita nak tarik tu terlebihlah. Dia punya tali ni terlebih. Betul. Okey, jadi kita akan ikat pada kemah dan terus ikat pada pancang yang mana yang kita nak gunalah. Okey, kita ikat. Ikat pada pancang gunakan apa? Kalau nak kemah, ingat tak untuk kemah?
Untuk khemah, kita ikat pakai yang itu, cikgu. Lilit apa? Lilit yang ada dua-dua tu. Lilit dua-dua-dua? Dua simpul. Dua simpul? Okey. Jadi kita gunakan lilit dua simpul kat sini. Ini okay. Ke khemah kita lah. Oh, ini kita dah belajar episod sebelum ni. Yeah. Okey. Clear. Cikgu nak buat terus pun boleh, cikgu. Tidak ada masalah. Okey. Kita buat lilit dua simpul. Satu kali. Okey. Dua kali ya. Okey. Okey, dah siap Okey, jadi ini dia akan jadi pendek ah. Baik. Mungkin ada ahli pengangkat tertanya-tanya cikgu. Itu ikatan apa cikgu buat? Itulah ikatan dua simpul dua lilit. Simpul dua lilit. Yang sebelum inilah yang kita dah ajar. Kalau terlepas jangan risau, nanti boleh je tengok dekat YouTube Didik TV KPM. Ya, cikgu. Okey, lepas dah siap sini. Okey, itulah selesailah kita punya khemah. Kita nak pasang khemah, nak pendekkan tali tadi. Okey, cikgu, ya kalau yang macam ni kan, sebenarnya saya pasti ianya tidak ada kesilapan, betul? Ya, betul. Sebab sebelum ni kalau kita tersalah pusing, dia akan tak terikat. Ya, tapi betul. Yang ni saya rasa mungkin tidak akan ada kesilapan yang dilakukan oleh ahli pengangkat di luar sana. Sebab ia cukup mudah dan kita boleh tahu kepanjangan berapa yang kita nak. Nak pilih mana, betul. Nak panjang mana sebenarnya kan? Jadi siap cikgu Siap, itu saja. Okey, kegunaan dia apa tadi? Ingat balik. Kegunaannya adalah untuk memendekkan tali yang dan tak nak membahas Z sebenarnya. Ya, betul. Cikgu kan. Sebab kadang-kadang bila kita potong, alamak, dah terpendek sangat. Betul? Tak boleh buat apa-apa. Okey, jadi nampak tak cikgu? Kita sebenarnya dah ada dua ikatan yang kita belajar hari ini kan cikgu. Tapi ini lagi satu. Saya pasti mungkin ramai yang lagi tak tahu kan cara-cara penyimpanan tali ni. Penjagaan penjagaan tali ni berbeza mengikut tali-tali yang ada lah. Okey, sebab apa? Yang tali ni dia lebih kita cakap mudah untuk kita simpan, iaitu tali gentian asli, iaitu dibuat daripada jerami. Okey. Yang ini adalah sintetik ataupun tiruan. Ya. Okey, buatan manusia. Okey. Yang pertama, untuk penjagaan tali, apabila kita beli tali, first kena buka dulu. Buka, hamparkan dulu bagi dia ni supaya apa, dia dalam keadaan yang lembut untuk kita gunakan. Bila beli tali tu. Ini tips yang berguna je tu. Ya, mula-mula. Okey. Jangan terus beli simpan. Beli, buka dulu bagi lurus. Yang kedua, gulung, pastikan dia gulung betul ikut bulatan. Maksudnya kita gulungkan dia. Ikut bulatan betul-betul. Cikgu, pasal gulung tu saya pernah tengok lah kan, ada orang gulung yang macam dekat ikut pakai tangan, pakai tali, pakai tali pakai tangan tu kan. Okey. Ada situasinya bila kita gulung dengan tangan, dia akan melipat. Jadi dia akan jadi bentuk macam ni nanti. Okey. Sebetulnya macam mana cikgu kalau nak gulung tali? Gulung biar atas tanah lah. Atas tanah yang kawasan yang lapang. Okey, biar dalam keadaan yang lurus. Okey. Okey, biar dalam keadaan lurus, panjang. Okey, baru kita gulungkan. Mengikut kesesuaian tali ya. Kalau tali tu besar, gulung ikut sesuai lah. Dan cara untuk menyimpan dan kawasan untuk kita simpan lah. Okey. Okey, itu tip yang kedua bila kita gulung. Baik. Tip yang ketiga, jangan basuh. Jangan basuh? Jangan basuh. Kan kalau kita pakai kotor cikgu. Okey. Bila kita basuh, kita akan mengurangkan kekenyalan dia. Okey, tambah-tambah bila tali ni tali sintetik. Dia lebih mudah untuk kita hilang kenyal dia. Okey. Dia punya ketahanan dia berkurang. Bila kita basuh, okey. Membersihkannya hanya lap lah. Lap saja. Lap saja, tak perlu basuh dengan air. Okey, sebab nanti takut dia punya kekenyalan dia berkurang. Okey, berkurang. Dan kalau boleh janganlah masuk dalam orang kata apa? Mesin basuh. Okay, tip yang seterusnya, jangan jemur di tengah panas. Macam mana nak kering cikgu kalau kita jemur? Okey. Sama juga kes dia bila kita jemur, kalau dalam contohlah tiba-tiba kita tak boleh nak elak hujan apa semua kan, basah. Okey, jadi cara nak simpan, jangan terus simpan. Nanti dia akan menyebabkan rosak, lebih cepat rosak. Okey. Dan jangan jemur di tempat yang panas, maksudnya direct cahaya matahari. Okey, kalau nak jemur, biar dalam jemur dalam kawasan yang redup sikit. Okey, jangan betul-betul. Jangan direct sana. Okey, terus cahaya matahari. Itu saja cikgu. Okey, itu saja tip-tip daripada saya. Okey, nanti kalau ada saya tambah lagi lah. Kalau ada lagi lah. Okey. Jadi untuk kita nak ni kan cikgu, kita recap balik cara penyimpanan tali semuanya ada dekat sini. Satu, dua, tiga dan empat. Tada! Okey.
Ini dia cara-cara betul penyimpanan tali. Zup. Kita tutup macam tu. Cikgu, nilai-nilai nguni di dalam ikatan ini apa sebenarnya, cikgu? Okey, sama. Sebelum-sebelum ni pun kita dapat nilai-nilai nguni daripada simpulan ini adalah kita banyak lebih kepada penjimatan. Kan tadi kita buat apa? Tali tu kita pendekkan tanpa potong. Okey, jadi kita jimatlah. Yap. Itu saja. Itu saja daripada saya. Kepada anda semua, terima kasih banyak kerana telah setia bersama dengan kami di dalam setengah jam ini bagi program Co-Curriculum di bawah Didik TV KPM. Saya pasti ini merupakan satu ilmu yang saya rasa jarang kita nak dapat, kan? Betul. Kat luar mungkin tidak ada orang peluang nak dapat kita belajar pasal pengangkat ini, tapi yang ini percuma kita bagi, cikgu. Ya, betul. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi untuk episod seterusnya dalam Co-Curriculum Didik TV KPM bersama dengan saya Akmal Azizi dan juga Cikgu Halim. Ya. Yeah. Bye, assalamualaikum, cikgu. Assalamualaikum. Satu lagu, cikgu, satu lagu. Ya, yeah. Okey, kita nyanyi last, ya. Okey. Okey, ready. Terima kasih. Thank you. Sia-sia. Arigato. Hai. Habis. Habis. Okey, bye.